TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan. Syukur kita pada kali ini kita dapat bersua. Salam perkenalan buat adik-adik. Saya Zuraini binti Idris, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya sangat gembira untuk berkongsi pada hari ini. Tajuk Tabiat Orang Berjaya, Menangi Pagi Anda, Menangi Seluruh Hari Anda. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan tabiat. Tabiat biasanya sifat batin seseorang yang mempengaruhi fikiran, perbuatan, perangai, budi pekerti ataupun watak seseorang itu. Okey, perbuatan itu juga dikatakan dilakukan, sentiasa dilakukan. Menurut pakar neurologi ataupun pakar otak, mengkaji otak, mengatakan bahawa tabiat ni perbuatan yang berulang kali yang dibuat menjadi secara automatik. Tak perlu fikir lagi. Contohnya, seseorang itu disuka bangun awal pagi. Dia bangun pagi, terus dah ada tabiat. Ambil tuala, masuk bilik air, bersihkan badan. Itu yang dimaksudkan dengan tabiat. Baik, sebelum kita mulakan, saya nak mulakan dengan satu perkongsian kisah ni supaya ia mudah masuk ke dalam minda separa sedar anda. Okey, baik. Sebelum ni kan, ada seorang pelajar, dia berjumpa dengan seorang guru kaunseling di sekolahnya. Ini bukan kisah pilar. Dan dia datang jumpa cikgu, dia cakap, "Cikgu, saya rasa saya tak suka dengan diri saya. Saya rasa semua orang benci saya. Saya buat semua benda salah. Kenapa semua orang tak suka saya?" Di guru kaunseling tu pun tanya dia, "Boleh ceritakan dengan cikgu apa yang menyebabkan awak rasa macam tu?" Pelajar tu cakap, "Cikgu nak tahu, saya bangun pagi je, mak saya bising kat saya. Mak saya kata, umur dah 17 tahun pun tak boleh nak bangun pagi sendiri. Tak bertanggungjawab. Awak malas." Lepas tu, saya bangun juga cikgu. Saya pergi sekolah cikgu. Saya tak ponteng sekolah. Lepas tu, pergi sekolah. Sampai dekat pagar sekolah, pengawas tahan saya. Ini musim sebelum PKP ya adik-adik. Pengawas tahan saya, dia suruh saya tulis nama dekat buku tu. Lepas tu, dia suruh saya jumpa dengan guru disiplin. Bila jumpa guru disiplin, guru disiplin beri saya amaran kerana saya datang lambat ke sekolah. Bukan saya sengaja lambat kan cikgu? Lepas tu, cikgu nak tahu, benda tu tak habis macam tu je. Saya masuk kelas kan cikgu? Guru kelas tahan saya, tak bagi saya masuk kelas. Dia suruh saya berdiri depan pintu. Cikgu tahu masa tu malu saya. Kawan semua saya nampak, mereka ketawakan saya. Malu saya cikgu. Tu saya nampak semua orang tak suka saya. Saya sedih, saya tak suka. Dan saya tak gembira nak datang sekolah pun. Okey, baik. Apa yang kita dapat daripada kisah ini? Apakah yang menyebabkan adik tadi tak suka dengan diri dia? Macam mana kita nak membantu dia menyesuaikan diri dengan adakah sebab diri dia tidak disukai dan dia tak suka dengan diri dia? Sini, kita dah nampak satu kisah yang adik ini tidak mampu membina tabiat yang baik di awal pagi sehingga menyebabkan dia dimarahi oleh ibunya, kena tindakan disiplin oleh guru, diketawakan oleh rakan-rakan, menyebabkan dia tidak suka dengan kehidupan dia sendiri. Nampak?
betapa remehnya perkara itu, tapi tidak diamalkan dengan tabiat yang baik, dia memberi kesan yang buruk kepada individu tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita lihat dulu bagaimana tabiat yang baik itu dapat terbentuk. Tabiat, ada tabiat baik dan ada tabiat buruk. Hari ini kita fokus kepada tabiat yang baik orang-orang berjaya. Berita baik kat sini, bagaimana tabiat seorang itu terbentuk. Yang pertama, tabiat itu boleh terbentuk. Ia boleh terbentuk. Yang kedua, tabiat terbentuk dia memerlukan tempoh masa. Menurut pakar psikologi dan juga jurulatih-jurulatih terkenal, dia kata memerlukan sekurang-kurangnya 21 hari untuk membina tabiat baru seseorang itu. Yang ketiga, tabiat ini boleh berubah dan boleh dibiasakan. Tips kita kat sini ialah macam mana kita dah dapat tabiat baru kita itu, kita teruskan. Jangan berhenti. Bila kita berhenti dalam tempoh masa 21 hari itu, nanti dia akan menjadi sukar untuk anda membina kembali tabiat-tabiat yang anda bina itu. Baik, kenapa penting kita ada tabiat pagi yang baik? Jika seorang ingin berjaya, dia perlu ikut apa orang berjaya buat. Apa yang di sini yang suka saya kongsikan, bahawa orang-orang berjaya di seluruh dunia dikatakan berkongsi tabiat baik yang hampir sama. Mereka dikatakan membuat perkara yang hampir sama setiap hari. Pilihan anda, berkawan dengan orang-orang berjaya. Ubah pemikiran anda, cara anda berfikir. Nyatakan pada diri, saya ingin berjaya. Ataupun niatkan dalam hati, saya ingin berjaya. Okay. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang soleh dengan orang yang buruk perangainya seperti penjual minyak wangi dan tukang kimpal besi. Pasti engkau akan dapat bauan wangi daripada penjual minyak wangi sama ada membeli atau tidak. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasai bahang dan kainmu mungkin mendapat bau yang kurang sedap. Di situ amat penting kita, jika ingin berjaya, contohi tabiat orang berjaya, cara orang berjaya buat, pasti anda juga terdorong ke arah mencapai kejayaan. Baik, kita teruskan apakah tabiat orang berjaya. Tabiat pagi orang berjaya yang pertama saya kongsikan kat sini adalah bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Apa yang dimaksudkan awal pagi ini? Jika sebelum ini anda bangun mungkin pukul 6 sebelum bersiap ke sekolah ataupun ibu bapa anda pergi bekerja, bagi mencontohi tabiat pagi orang berjaya ini, memulakan 1 jam lebih awal sebelum tersebut. Sebelum waktu biasa anda itu. Contohnya tadi bangun pukul 6 kebiasaan, tapi diganjakkan lebih awal. Jadi anda bangun pukul 5 pagi. Baik, apa yang nak diisikan dalam tempoh 1 jam awal pagi itu yang untuk anda menang pagi anda itu? Okey, di sini dicatatkan bahawa 20 minit yang pertama, 20 minit yang pertama isikan dengan persiapan diri.
mandi, cuci badan, tukar baju bersih dan berwangian supaya anda cekas dan segar. 20 minit yang kedua dikatakan boleh juga melakukan senaman ringan. Senaman ringan ataupun bagi yang Islam boleh menunaikan solat-solat sunat. Seperti solat sunat tahajud, istikharah, solat sunat hajat pada waktu 20 minit kedua. Okey, 20 minit yang ketiga adalah anda merancang journaling, menulis apa yang anda inginkan, anda ingin lakukan pada hari tersebut dalam buku catatan khas anda. Contoh dia, apa tindakan yang betul yang anda nak tulis itu? Contohnya, hari itu anda dah tuliskan list. Yang pertama, bantu ibu sediakan pinggan untuk sarapan. Yang kedua, hari ini berjumpa dengan guru matematik di sekolah bagi ulang kaji mata pelajaran yang kurang faham pada hari tersebut. Yang kurang faham sebelum ini. Dan ketiga, apa yang anda ingin buat? Anda khususkan dan tuliskan rancang hari anda pada hari tersebut. Jadi, itu win atau menang dah bagi anda yang pertama. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, seterusnya, apakah tabiat awal pagi orang berjaya? Mereka kemaskan katil mereka sendiri ataupun tempat tidur mereka sendiri. Boleh? Kemaskan katil tempat tidur mereka sendiri, mereka terus lakukan seusai bangun pagi, kemaskan katil. Jangan percaya, tapi buat saja. Kenapa anda tidak berikan peluang pada diri anda untuk melakukan tabiat yang mudah ini tapi jarang orang lakukan? Cuba ingat pagi tadi bagaimana anda tinggalkan katil anda tadi. Jika tidak, boleh amalkan tabiat ini untuk memberi kejayaan yang kedua buat anda pada awal pagi. Kenapa penting kemas katil ini? Semoga kata-kata ini tersemat dalam minda anda. Clean up your space for clean up your mind. Itu win kedua anda pada pagi itu. Seterusnya, yang ketiga, tabiat awal pagi orang berjaya. Mereka bersyukur dengan kejayaan-kejayaan kecil yang mereka ada pada hari tersebut. Bersyukur dengan kejayaan-kejayaan kecil yang mereka ada pada hari tersebut. Apakah yang dicatatkan dengan kejayaan kecil itu? Contohnya, anda dapat bangun pagi, dapat bangun dan mandi dengan air bersih. Itu kejayaan anda. Dapat melihat, itu juga kejayaan. Disyukuri apa nikmat Tuhan Maha Pencipta yang memberikan kepada kita. Kenapa penting dan perlu kita bersyukur? Sebagaimana maksud di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan ditambah lagi nikmat kepadamu. Walaupun nikmat-nikmat kecil yang kita syukuri, kemudian akan ditambah lagi. Tambah lagi. Alangkah seronoknya bila nikmat itu ditambah. Apa yang perlu ingat kat sini? Mana mungkin kita nak syukurin nikmat yang besar kalau kita tak amalkan dekat diri kita, kepada diri kita, amalkan tabiat, amalkan bersyukur kepada tabiat-tabiat kecil tadi.
bagaimana mereka lakukan untuk bersyukur ini? Mereka cadangkan ya, apa yang dinyatakan, dicadangkan untuk menulis 3 atau 5 perkara yang anda syukuri pada hari tersebut. Tulis, masukkan dalam buku catatan bagi anda tadi. Tulis apa yang anda syukuri. 1, 2, 3. Bersyukur ada ibu bapa yang sentiasa mendoakan saya. Bersyukur ada guru-guru yang sentiasa memberi pengajaran terbaik kepada saya. Bersyukur saya dah boleh mulakan persekolahan setelah lama belajar di rumah. Okey. Baik, tabiat awal pagi orang-orang berjaya yang seterusnya adalah mereka menghadkan penggunaan telefon bila bangun pagi. Menghadkan penggunaan telefon bimbit pada awal pagi. Apakah yang dimaksudkan? Pada awal pagi ini, apa yang perlu anda ingat adalah 1 jam yang anda awalkan tadi adalah fokus untuk diri anda. Fokus untuk diri anda. Cuba bayangkan, jika bangun saja seawal 1 jam 5 pagi itu, anda ambil saja telefon, anda lihat, saya pasti bukan hanya 5 minit, dia akan terus berlarutan 10 minit, 30 minit tanpa kita sedari. Jadi, terus hadkan diri kita. Waktu awal pagi yang dihadkan ini adalah untuk fokus kepada diri anda. Mungkin ada yang bertanya, saya perlu tengok mesej-mesej ataupun peringatan penting kepada saya sebelum memulakan hari saya. Ya, saya faham, betul. Tapi sentiasa ingat, fokus 1 jam awal ini adalah untuk diri anda, untuk bibi anda. Maka selesaikan dulu 1 jam ini dan selepas itu baru boleh tengok. Jadi cuba amalkan. Baik, saya ulangi apa yang kita kongsikan tadi adalah tabiat-tabiat awal pagi orang berjaya. Yang pertama, bangun awal pagi. Yang kedua, kemaskan katil sendiri. Yang ketiga, bersyukur kepada kejayaan-kejayaan kecil anda. Yang keempat adalah hadkan penggunaan telefon bimbit anda. Akhir kata, semua kejayaan bermula dengan percubaan. Anda tidak mencuba, pasti anda tidak akan berjaya. Semoga saya dan anda berterusan mengamalkan tabiat pagi orang-orang yang berjaya ini. Menangi pagi anda, menangi seluruh hari anda. Sama-sama kita cermin diri, hiasi peribadi. Sekian, terima kasih.